Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya, bagaimana berpuasa Ramadan mengikuti rukyat global seluruh dunia atau mengikuti negeri-negeri muslim dan tidak mengikuti rukyat negeri sendiri, serta bagaimana mengatasi perbedaan awal Ramadan maupun akhir Ramadan? Jazakumullah. Itu saja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rukyah, rukyatul hilal. Permulaan awal bulan di dalam Islam adalah dengan cara rukyatul hilal, melihat rembulan oleh ahlinya di tempat yang sudah ditentukan. Maka di sini ada perbedaan. Menurut jumhur ulama, menurut madhab kita imam, menurut jumhur ulama, bahwasanya setiap wilayah itu, wilayah tertentu punya tempat untuk melihat hilal yang berbeda dengan tempat yang lain. Sehingga mungkin sekali terjadi perbedaan hari awal bulan. Maka karena kita adalah madhabnya Imam Syafi'i, maka kita ngikuti ini. Sehingga kadang kita berbeda dengan keadaan yang ada di Saudi sana, atau keadaan yang ada di India sana, berbeda. Bahkan selisih sehari kadang-kadang. Bahkan ada terjadi selisih dua hari dalam riwayat, dalam sejarah. Dan itu wajar bagi orang ngerti ilmu, gak ada masalah. Utungun bulan adalah bergantung dengan urusan matahari. Seperti halnya hitungan jam siang malam adalah urusan dengan urusan rembulan adalah urusannya urusan tanggal adalah urusan dengan rembulan. Urusan jam siang malam urusan dengan matahari. Maka siang malam ada perbedaan, duhur di sini belum tentu duhur di tempat sana. Dan untuk masalah ru'yatul hilal, inilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya setiap tempat punya mata yang berbeda untuk terbitnya, terlihatnya hilal itu berbeda-beda, sehingga mungkin sekali terjadi perbedaan, perbedaan hari awal bulan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pendapat madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwasanya selagi sudah dilihat hilal di satu tempat, di tempat yang mengiringinya boleh mengikutinya. Jadi sebetulnya hal ini adalah hal yang ringan saja, tidak ada masalah tiba-tiba ada orang Indonesia ikut negeri yang lain, ya ikut negeri yang lain, ya gak apa-apa. Cuman aneh, kamu madhabnya Imam Syafi'i kok ikut madhab yang lain. Jadi boleh secara pribadi, tapi kalau harus dikomandokan tidak. Kemudian nanti permasalahannya ini adalah ada bab lagi, bolehkah hisab dijadikan sandaran? Bolehkah hisab dijadikan sandaran untuk menetapkan awal bulan? Ini juga khilaf di antara para ulama. Sehingga antara hisab khilaf, antara keseragaman tanggal 1 adalah khilaf. Kalau sudah ini masalah khilaf, maka serahkan kepada pemerintah. Dikatakan bahasanya apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah seorang pemerintah mengambil satu keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda itu wajib dipatuhi. Kalau seandainya negara kita mengambil satu keputusan ikut ru'yah yang bukan ada di Indonesia, berarti ikut madhab lain, maka kita wajib mengikuti biarpun saya Syafi'i. Kenapa? Hukmul hakim. Maka jangan sampai kita itu sok pamer ilmu lalu kita membuat keresahan di masyarakat ini. Jadi ini adalah masalah khilaf di antara ulama. Maka semestinya hendaknya kita ini nunggu apa yang dikatakan pemerintah. Sebab pemerintah enggak ada kepentingan ini, enggak ada gara-gara ru'yatul hilal jadi presiden itu enggak ada sudah. Enggak ada kepentingan politik di sini insyaallah. Ada gara-gara hilalnya ikut hisab atau ikut madhab Syafi'i lalu jadi presiden gitu? Enggak ada. Enggak ada kepentingan politik di sini. Bahkan dari pihak negara yang lebih, negara yang lebih bisa untuk dalam hal ini, karena perangkatnya lebih lengkap. Kalau seandainya ru'yatul hilal disandarkan kepada Al-Bahjah, saya sendiri mabuk, gak punya perahu untuk ke tengah, ngelihat di tempat tertentu, harus ke Tanjung Kodok, ke sana, kemudian ke Cakup. Repot saya. Nunggu aja, pemerintah punya tim, turun selesai. Maka dalam hal ini kami himbau kepada semuanya di Indonesia Raya ini, dengar apa kata pemerintah. Dan sudah kata pemerintah, sudah jangan hilaf. Kalau Anda berbeda dengan keyakinan Anda, jangan diekspos untuk dirimu dan keluargamu, itu boleh karena Anda ikut pendapat ulama. Tapi hendaknya yang kita suarakan adalah ikut pemerintah untuk menjaga kesatuan umat. Ini tidak ada urusan organisasi NU atau Muhammadiyah, enggak, bukan marsal ini. Memang hukum begitu, kalau sudah
hakim mengambil satu keputusan, yarfa'ul khilaf, enggak boleh kita berbeda di bawahnya lagi. Ini mohon, ini adalah difahami. Jadi ini bukan karena saya ikut hisab atau bukan hisab, apa yang diambil oleh pemerintah, asalkan pemerintah tadi mengambil salah satu dari hukum yang berbeda-beda tadi masih dalam wilayah syarak, kita wajib patuh untuk menjaga ketenteraman umat ini. Jangan dengan kesombongan ilmu kita. Kita menemukan satu kiai, masya Allah, waktu itu berbeda dengan pemerintah. Pemerintah mengambil satu hari, anggap saja Sabtu. Rupanya beliau adalah tidak mau hari Sabtu karena bagi beliau ini adalah hilalnya belum memenuhi syarat-syarat yang selama ini ditentukan oleh ilmu falak yang mereka fahami. Akhirnya beliau mengatakan, saya tidak mengambil hari Sabtu, tapi saya besok. Kami datang ke situ waktu itu. Beliau tersenyum karena orang baik, orang ngerti. Biarpun saya puasa, tapi saya juga punya makanan. Saya dihidangkan buat sate, makan. Dia orang ngerti. Cuma ilmu untuk kalangan saya sendiri, bukan untuk saya expose. Nah, ini orang bijak. Dia berbuka untuk diri mereka, dia berpuasa untuk diri mereka sendiri. Tidak usah gembar-gembor, ini sesat, ini haram, karena hari ini adalah masih hari puasa, ini hari raya, kenapa kok berpuasa, hukumnya haram, sebab puasa di hari lebaran adalah haram. Ini ribut, ini hilaf. Rupanya dia bijak, betul. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Saya mengambil sanad Sirajul Talibin dari beliau. Ini saya mengambil ilmu dari beliau, saya mengambil sanad. Waktu saya ziarah lebaran, beliau mengatakan begitu, aku hari ini masih puasa, tapi biarpun saya puasa, saya juga punya makanan kok, saya makan di situ. Tapi tidak diekspos hanya untuk kalangan santri. Ini orang bijak. Ini sebagian orang langsung ekspos, ini salah, ini nyalakan sana sini dan sebagainya. Allah. Jadi ingat, mohon ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalaupun Anda punya keputusan berbeda sesuai dengan ilmu Anda, hendaknya jangan diekspos untuk tidak menjadi keresahan di umat ini. Wallahu a'lam bissawab.